saya mau menggabungkan eksperimen antara teknologi yang lama dengan teknologi yang superior, yaitu pikiran kita. Tapi bukan di sini ya. Oh ya? Ikuti saya ya. Oke. Banyak objek yang sudah saya siapkan. Lalu di ujung sana apa? Personal computer kan? Iya, komputer. Ngerasain pakai itu nggak? Ngerasain dong. Yang berikutnya fax machine. Iya. Digantikan sama apa? Ya. Email. Ya, ini pemutar piringan hitam, ya kan? TV. TV. Sekarang? Jadi TV juga. Flat screen. Iya sih, flat ini screen. Ini tebel segini ya. Iya, betul. Ngerasain? Boombox. Oh, ngerasain. Masih ada di rumah juga. Sekarang digantikan dengan? iPod, MP3 player. Setelah kita udah ngobrol sedikit, tiba-tiba aku diajakin ke satu ruangan. Dan di ruangan itu ada barang-barang yang udah agak jadul ya, yang agak-agak kuno gitu. Nah, bayangin ya di depan layar kamu, itu ada image yang putih. Oke. Ada layar putih, masuk ke pikiran kamu. Nah, di layar putih itu nanti ada detail yang terperinci masuk. Ya. Dalam detail itu ada banyak objek muncul di pikiran kamu. Tapi biarin putihnya itu sebagai backgroundnya. Setiap detail itu nanti detailnya masuk dengan jelas dan terperinci di pikiran kamu ya. Nah dari situ ciptain image, ciptain apapun, nanti image tersebut adalah sebuah hewan. Di fax kan, bayangin keluar kertasnya ada gambar hewan. Bayangin muncul di layar TV. Bayangin denger musik yang berhubungan dengan hewan tersebut. Bayangin ada piringan hitam dimainkan dengan suara hewan tersebut. Bisa, bayangin ya? Bisa, bisa. Bisa. Tapi sebelumnya... Kalau ini apa? Baseball. Yes. Stick baseball. Slugger. This is gonna be fun. Okay. What are we gonna do? Saya yakin di sini semua Nadia sudah fokus ke salah satu objek yang ada di sini. Personal computer, fax, pemutar piringan hitam, TV, boombox, ya. Sebutin satu. Yang disebutin kita eliminasi ya. Boombox. Sebutin lagi. PC. Wow. That's a fun one. Ini. Ya. Yeah. Berikutnya apa? Fax. Fax. Ada dua pilihan. TV dan pemutar piringan hitam. Sebutkan satu. TV. TV. Disuruh pilih satu-satu. Dan aku nggak tahu kalau ternyata itu akan dihancurin gitu. Oke, okay, dan TV udah out. Yang tersisa adalah pemutar piringan hitam. Tadi kan saya minta di tiap objek bayangkan sebuah subjek, yaitu hewan. Hewan apa? Kelinci. Kelinci. Kalau dikasih nama, namanya siapa? Swarovski. Kan cuma 5 objek. Iya. Yeah. Gampang kalau itu untuk ngarahin, tapi milih kelinci. That's why. Oh my god. Diambil, diambil, diambil. Nggak kepikiran. Aku pikir nanti akan ada musiknya atau apa gitu, tapi nggak aku bayang ada kelincinya di dalamnya. No way. Ya ampun. Ya. That's for you. That's so awesome! No way! This is for me? Yeah, that's for you. Hello, Swarovski! Wow, this is so cool! How did you do that? Bagaimana Nadia Vega dapat mengetahui yang mana yang kosong dan yang aman untuk saya hancurkan? Dengan membawa pikiran Nadia Vega untuk memikirkan tentang alat-alat vintage tadi, secara tidak langsung saya menurunkan logikanya. Dan saat logika kita turun, di saat inilah intuisi kita meningkat. Dan itu kenapa Nadia Vega dapat menemukan yang mana yang kosong dan yang mana yang ada isinya.
Again, Nadia, terima kasih sudah hadir di Nutrisi Mengaji Rumi Rafael. Dan untuk Anda yang menyaksikan ini, sebetulnya di sekeliling kita dipenuhi oleh berbagai macam sugesti. Tinggal bagaimana pikiran kita mampu memilah yang mana yang positif, yang mana yang negatif. Tetap menyaksikan Lintas Imaji. Lintas Imaji, you're awesome. Siapa nama kamu? Oh my God, kenapa bisa kayak gini? No way.